Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang uang pecahan koin dari negara raya Britania atau Inggris. Kita mulai dari pecahan 1 pound atau 1 pound yang diedarkan pada tahun 1889. Dengan tampak tulisan di muka uang Ratu Elizabeth II, tulisan tampak muka uang DG.REGFD 1989, tampak belakang mata uang dengan tulisan 1 pound. Di lingkaran uangnya ditulis, mungkin agak kelihatan ya, Nemo mi impune lacesis. Terus tanda salib di belakang lacesisnya ini ya teman-teman ya. Lalu kita perhatikan di depannya gambar Ratu Elizabeth II ya. Tanpa belakang uang seperti ini teman-teman ya, lambang kerajaannya ini dikeluarkan pada tahun 1989. Kita lanjut yang kedua teman-teman, uang dengan pecahan 50 pence atau 50 ya, yang diedarkan tahun 1997. Tampak pada muka uang Elizabeth II dengan di sekeliling tampak muka ada tulisan DEIRIJFD 1997. Ya, ini uang pecahan 50 cent. Lalu kita buat, lihat lagi di belakangnya. Ya, ini tampak, tampak belakang. Ya, tampak belakang sama ada tulisan dengan 5 penny. Ini angka 50-nya juga terlihat jelas. Ada gambar seorang pasukan raja di situ ya. Inilah pecahan 50 pence yang dikeluarkan pada tahun 1997. Lalu kita lihat ke pecahan uang yang berikutnya. Ini adalah sama pecah dari Regina Elizabeth II. Tampak pada muka ya. Ini tampak tulisan depan mata uang ada Regina plus Elizabeth II. Lalu di sekeliling Regina Elizabeth II ada tulisan Dei Gratia Brit .2 OMN .2. Di belakangnya ada tulisan dan gambar kerajaan ya. One shilling. Dengan di sekeliling uangnya ditulis F gambar bunga FID plus DEF gambar plus one shilling ini tulisan. Inilah pecahan uang koin negara Britania Raya atau Inggris dari mulai pecahan uang pound 1 pound ya. Lalu 50 pence ini nih, seperti ini teman-teman. Lalu ada pecahan 5 pence diedarkan tahun 2012. Lalu ada pecahan 1 shilling ya, diedarkan pada tahun 1953. Yuk kita lihat lagi ini pecahan 1 pound, 1 pound yang diedarkan pada tahun 1989 dengan memakai bahan tembaga dan nikel. Ini kebagusan presisi uangnya sangat baik ya, sangat baik.